Key dah pasang. Okey. Okey, function ni pula. Okey. Ni dia punya tiang tapak kaki dia. Kalau belah ni ke atas lah sebab dia nak support conveyor tadi ya. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat di sini, skru ni diberi. Okey. Okey. Selaraskan dulu. Sekarang kita ambil skru yang diberikan. Masuk. Okey, ni tapak untuk pasang conveyor. Okey. Saya harap video yang saya buat kali ini dapat membantu kepada siapa yang beli FR1000 ataupun FR900. Continuous sealer. Nama dia continuous sealer. Tadi kita akan demo lah cara penggunaan dia. Ini yang dalam bentuk vertikal. Customer ni dia buat bungkus soya. Bungkus adalah customer daripada Sik Kedah. So kita bantu dia pasang lah. Okay, and then seterusnya kaki yang kedua. Okay, di sini juga sama. Okay, skru dia kecil ni. Okay, kaki dia untuk kaki yang kaki ni, skru yang kecil ni lah. Tapak je, tapak untuk support conveyor. Okay, saya pasang satu persatu dulu lah. Okay, bersama saya hari ini kita pasang cara-cara pasang conveyor. Okay, pasang continuous sealer. Continuous sealer ni memang sesuai untuk seals bahan-bahan yang menegak lah. Contoh customer yang ramai beli ni adalah customer yang buat contoh macam roti. Dia buat roti kan, dia nak seal kan. Bahan-bahan makanan frozen memang sesuai lah. Kalau dia buat paste pun pakai juga continuous sealer ni. Ikutlah customer boleh pilih sama ada dia nak dalam bentuk menegak ataupun dalam bentuk baring ataupun horizontal. Okey, kita pasang dulu tapak kaki dia. Okey. Satu persatu kita pasang. Khas kepada siapa yang menonton YouTube kita, hari ini kita pasang. Kita ajar cara nak pasang continuous sealer. Okey ya. Okey, siap untuk pasang kaki. Nampak tak? Siap kaki. Sekarang kita dah boleh hampir siap lah. Jangan lupa kunci balik bagi dia ketat. Okey, kunci balik ketat ni. Tak, okey. Okey, sama juga di sini. Okey. So, saya akan tunjuk pada tuan-tuan. Ni. So, bismillah. Okey, nampak? Sekarang dah menegak. Dah vertikal. Tadi video kita horizontal. Sekarang dah vertikal. Tapi saya ingat kita kena betul adjust balik. Okey, sebelum tu, sebelum angkat tu kita kena pasang kaki dia. Nampak tak? Kaki dia diberi. Okey, jom kita pasang dulu kaki dia. Tapak dia. Okey. Pusing balik. Ini kita ajar dan jangan lupa subscribe. Tonton YouTube Pembekal Mesin Makanan Malaysia. Okey, hari ini khas kita bawakan pemasangan continuous sealer daripada horizontal nak ke vertical. Okey. So customer ni dia request dia nak vertical. So sebelum ni mesin ni memang datang memang dah ready made yang horizontal. So kita nak jadikan dia vertical. Okey, so kita bantu dan ajar terus video cara-cara nak pasang. Supaya mudah kepada customer lain ataupun pengguna lain untuk tengok video kita ni secara langsung, kita bawakan. Okey, lokasi kita di Alusta Kedah. Okey, kita tumpang di ofis pemasaran di Perlis sekarang untuk tujuan pasang FR1000V ni. Okey, siap pasang kaki. Okey, siap pasang kaki and then tiba masanya untuk kita pasang conveyor. Okey, saya angkat tak bawah dulu mesin ni. Okey, bismillah. Okey, sekarang dah jadi vertical. So, ini adalah
part yang paling penting juga sebenarnya untuk kita pasang ni. Kalau pakai vertical kita kena pakai ni. Penting. Dia untuk nak menggerakkan conveyor. Okey. Okey, step yang seterusnya kita nak pasang apa? Conveyor ni, nak menghubungkan conveyor dengan mesin. Okey. Pertama sekali kita kena buka ni. Okey, dua skru di sini. Okey. Okey, buka dulu. Peralatan semua dah diberi. Kalau customer tu di area utara memang kita tolong pasangkan lah. Tapi kalau customer tu mungkin di luar daripada Kedah, kita terpaksa hantar dan customer terpaksa pasang sendirilah. Tak susah pun sebenarnya nak pasang ni. Cuma perlukan kena tahu cara nak pasang, cara nak pasangkan skru. Okey, saya ajar satu persatu lah cara-cara nak pasang supaya apa, mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan tengok. Dan seterusnya. Okey, ini agak rumit sikit. Okey. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat di sini buat dalam ni, okey. Ada satu skru tau ataupun nut. Kita kena pastikan skru tu mesti masuk. Mesti masuk. Zoom sikit. Mesti masuk. Okey, nampak tak di sini? Okey, mesti masuk sama dengan dia. Kalau tak sama maksudnya tak boleh. Okey, benda ni boleh pusing. Benda ni boleh pusing untuk dia nak pegang sebenarnya. Okey, agak rumit sikitlah. Kat sini kena bantuan orang, dua orang atau tiga orang lah. So, ini conveyor. Okey. Kita bagi dia baring. Okey. 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 Okey, dapat lihat tak nut? Oh, dalam ni kalau tak perasan kot. Okey, ada satu skru. Okey, so kita kena cabut ni. Okey, cabut keluar. Okey, cabut keluar. Okay, cabut ni. Okay, cabut keluar. Okey. So nampak tak? Kat sini ni ada kan? So kita nak kena bagi masuk betul-betul dengan nut yang dia ada bawah ni. Okey. So kita pusing bagi sama-sama sini. Okey. Pastikan dia okey, baru masuk. Okey. Nampak. So ni baru dia masuk. Okey, saya ulang ah. So kalaulah dia tak masuk, masuk macam ni. Ni tak masuk. Ini tak masuk. So kena pusing, tengok balik nut tadi ni duduk di mana. Okey. Okey. Baru betul. Dia masuk betul-betul. Okey ah. So apa yang perlu buat? Kena kunci. Kena kunci. Okey, pusing balik. Okey, pusing balik. Okey. Okey. So kita kena pasangkan benda ni untuk nak menghubungkan di antara conveyor dengan mesin. Okey. Mesin. Okey. So kena pastikan skru dalam ni kena betul-betul masuk. Okey. Kena betul-betul masuk. Okey. So pastikan ni tak masuk lagi. Macam mana nak adjust dia, pusing ni. Pusing, pusing, pusing. Okey, masuk. Okey. So nak kunci dia, macam mana nak kunci dia? Okey. Pusing balik. Okey, pusing. Okay, kedudukan dia macam ni. Okay, nampak tak? Di sini ni ada satu skru. Okey. Okey, untuk nak bagi kejapkan kunci ni, okey. Okey. Pertama sekali kita kena longgarkan conveyor ni. Longgarkan dulu conveyor ni sebelah kanan ni, okey. And then kita masukkan skru ni yang diberikan. Okey, kita tolak dulu ni di conveyor ni. Okey. Okey, kita skru dia sampai dia masuk. So sekarang saya tengah kunci lah. Supaya apa? Dia tak lari. Okey, siap. Tarik balik conveyor. Okey. So benda ni dah masuk duduk di dalam conveyor. Sebab apa? Dia akan pusing. So benda ni akan pusing, benda ni akan jalan. So sekarang conveyor ni masih lagi orang kata apa, longgar lah kalau tengok sini. So kita kena pusing sini, okey. Zoom sikit. Okey. So kita ketatkan balik, tarik balik conveyor ni kiri dan kanan. So kena tegangkan balik conveyor ni. Tadi dia duduk di tengah-tengah lah. Okey, nanti kita test apa jadi. Okey, next. Sekarang dah kita dah pasang benda ni. Okey. So kita akan masukkan
di dalam lubang ni. Okey. Okey, so kita terbalikkan dulu, clearkan dulu. Okey. Okey, tadi sengit sikit. So kita just siap-siap. Okey, pastikan. Okey, zoom sikit ni lubang ni. Lubang ni, okey. Kita nak masukkan. Okey. Okey, selepas kita siap pasang kaki tiang ni, pasang ni, okey, pasang conveyor dia tepat semua. Okey, tiba masa dia untuk kita test dan saya akan bagi penerangan sikitlah tips penjagaan mesin ni. Okey. Pertama sekali, okey, kita tengok kat ruang dalaman ni. Okey. Ruang dalaman ni mempunyai gear lah. Tengok ada rantai. Kalau tiap-tiap bulan tu kita kena, maksudnya kita kena letak grease lah, nampak? Di sini dan juga di belakang ni. Okey, di bawah ni. Okey, tarik sikit. Okey. Okey, ini penjagaan lah kalau untuk mesin FR1000V ataupun FR1000 ni. Okey, nampak tak? Di sini dia ada grease ya, kita nak kena maintain selain daripada sini. Okey. So, ini condenser. Okey, tengok sini. Ini condenser dia. Ini kat sini dia ada fan, dia ada power supply, and gear lah, dia punya accessory dia. So spare part dia memang ada lah, tak ada masalah lah. So pasang dia macam ni balik. Okay. Okay. Tarik dia. Okay, masuk bagi balik. Okay, so kita nak test mesin ni. Okay, ni power. Okay. Okay, power, heater. Heater, temperature dia kat sini lah. So cara nak set temperature ni, okey, ini dia punya temperature ni 140. 140 ke 150 ni sesuai untuk aluminium foil. So dia akan naik. Okey, fan. Kita kena buka fan. Dengan bunyi fan eh. Ini untuk temperature untuk printing. Okey dia. Okey, ni conveyor. Ini kedudukan ink temperature dan ini kedudukan print. Lagi cukup 140, kita akan test. Kaki ni kuat-kuat supaya dia tak turun. Okey. Dia punya bit dia ada dalam ni. Kita tak sempat buka nak tunjuk. Tak apa, nanti kita akan, esok kita akan try tunjuk dia punya bit. Mesin yang kita pasang tadi dah beroperasi. Alhamdulillah dah operasi dengan baik lah. Okey, ni conveyor selalunya dia punya kelajuan dia, speed dia macam ni. Just macam ni. Okey, suhu makin naik. Okey, nak adjust suhu ni. Okey, rapat sikit. Okey, kita akan tekan set. Okey, dia berkelip-kelip ni. Okay, katakan saya nak jadi 135, tekan 135. Tekan set balik. So, suhu seal dia sebanyak 135. 135. Okey. Okey, ini dia punya motor conveyor lah ni kat atas ni. Okey, conveyor dia, conveyor untuk menjalankan conveyor dia di sini. So selesai. Suhu dia dah lebih, tadi kita set 140. So sekarang ni dia nak tengah turun, nampak? 145, 144 ke 135. Okay. So esok kita akan try dia punya printing date. Nanti saya akan ajar di rumah customer live secara langsung. Okay, selesai sudah cara-cara memasang FR1000V vertical. Okey, sekian dulu. Kepada siapa-siapa yang berminat tentang mesin ni ataupun perlukan support ataupun berminat dengan mesin sealer ini, bolehlah hubungi kita di talian nombor di bawah. Okey, jumpa lagi. Bye.